Nah, ini mobil juga lebih parah nih. Ingetin nih, namanya Wuling Alves nih. Wuling ini kalau kasih harga kayak main-main aja. Dari size-nya Alves ini padahal di kelasnya Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Seltos, tapi masa harganya 209 sampai 295 juta doang? Apa sih kelebihannya? Kemarin nanya sales di EMS, katanya 295 dapat head unit 10,25 inch, MID layar 7 inch, full color, kamera mundur, soft touch panel, AC dengan filter PM2,5, buka kunci, starter mobil, nyalain AC atau di jendela, nyari kendaraan semua bisa pakai aplikasi di HP. Ada adaptive cruise control, band cruise control assistance, traffic jam assistance, dengan lane keeping, peringatan jarak aman, peringatan tabrak depan, pengereman darurat otomatis, stability control, traction control, electronic parking brake, auto hold, hill hold control. Sampai capek saya kasih taunya nih. Sama ada fitur perintah suara ini. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, tutup sunroof. Udah ya, segitu dulu ya. Capek saya, bye. Hit, sekali lagi nih. Ini saya pikir tadi yang di mobil boros nih baru mau saya katain. Ternyata bisa dapat segini.